Komisi 10 DPR RI dorong pemberian ruang fiskal bagi daerah untuk menyelesaikan persoalan guru tenaga honorer serta P3K yang saat ini masih belum ada penempatan dan penggajian. Dalam RDPU dengan Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan Guru atau P2G beserta aliansi lainnya, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah pusat memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah dalam penataan formasi P3K serta penataan guru honorer. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnama Sidi mengatakan masih banyak guru honorer di daerah yang belum mendapatkan formasi serta P3K yang belum dapat penempatan dan gaji. Hal ini menurutnya merupakan imbas kebijakan Kemendagri terkait belanja pegawai daerah yang tidak boleh lebih dari 30 persen. Untuk itu ia meminta pemberian ruang fiskal bagi daerah perlu dilakukan guna menyelesaikan persoalan honorer dan P3K. Kita berikan tambahan anggaran melalui DAU itu khusus untuk bagaimana daerah punya kemampuan untuk bisa membayar sesuai yang dibutuhkan mereka. Kalau mereka butuhnya seribu ya kita kasih uang seribu untuk bisa membayar gaji guru itu. Nah, ini ini yang kita selesaikan. Dan hari ini kita sudah sepakat antara pemerintah dalam hal ini ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Bappenas dengan Badan Anggaran DPR. Jadi kita sudah sepakat, kita akan kasih ruang fiskal yang lebih untuk daerah-daerah agar kemudian mereka bisa punya anggaran untuk membayar gaji para guru-guru P3K itu. Muhammad Nur mengatakan Komisi 10 DPR RI akan terus mendorong fleksibilitas ruang fiskal dan penambahan anggaran melalui dana alokasi umum untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dodi dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan.